Nah, ini aku lagi main sama anak-anak pesisir Pantai Kendal dan ini kita main lempar bola tangkap dari jerami. Yo, bapaknya nih. Wah, ya ngomong toh. Makanan khas Jawa zaman dahulu. Nah, kalau dulu itu menggunakan ampas dari santan. Kalau sekarang pakai parutan kelapa langsung, jadi lebih gurih. Nah, brawe ini teksturnya lembut, rasanya pahit dan juga manis, tapi itu jadi ciri khasnya. Ini langsung ketebak, bukain kan ini? Buka, buka. Nah, ini kacang. Kacang. Emang kacang dieng, jenenge kacang dieng kok rasanya kayak opo piro. Rasa kekelnya sama kayak lele, cuma memang ukurannya lebih kecil. Terus pedas dan asam dari dewan darunya itu jadi lebih mantap. Ibu, wah, mari Bu. Negeri. Sekarang aku lagi ada di Kabupaten Kendal. Aku lagi main sama anak-anak di sekitar sini. Tebak ayo, aku main apa? Oke, Walter. Nah, ini aku lagi main sama anak-anak pesisir Pantai Kendal dan ini kita main lempar bola tangkap dari jerami. Yo, mana yo? Ayo tangkap yo. Sebenarnya secara teknis permainan ini sangat mirip dengan voli. Bedanya bola yang kita gunakan terbuat dari jerami. Itu loh sisa batang padi yang sudah kering. Nah, untuk melontarkannya kita menggunakan bantuan karung. Jadi masing-masing kita butuh dua orang yang saling berhadapan. Dua orang ini harus saling bekerja sama memegang karung. Nah, ini Kiki yang bikin susah. Karena untuk melontarkan bola jeraminya, gerakan kita harus kompak. Kalau enggak ya bakal kemana-mana bola jeraminya, enggak terarah. Mainan gini aja udah seneng banget yo. Enggak usah pakai alat macam-macam, hanya memanfaatkan apa yang tersedia di sekitarnya, seperti jerami dan karung milik petani ini, karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di sekitar Kabupaten Kendal, sekarang kita mau main-main ke wilayah yang banyak digunakan untuk budidaya ikan bandeng. Kita mau cari sesuatu yang enak buat disantap. Yo, bapaknya nih. Wah ya ngomong toh. Nah, bener banget Wi. Bukan bandengnya yang mau kita cari, soalnya belum siap panen. Kita mau cari hewan kecil yang biasa hidup berdampingan dengan bandeng. Ditambah seperti ini. Nah, ini kita lagi cari udang jembret. Kalau biasanya di tambak bandeng ini, udang jembret ini jadi hama karena mengganggu pertumbuhan si bandeng yang lagi ditambak. Soalnya udang jembret ini memakan lumut dan plankton-plankton yang jadi makanan si bandengnya nanti. Oh, makanya beberapa wilayah ada yang menggunakan insektisida untuk membunuh jembret sebelum tampak ditanam ikan bandeng atau dicari secara manual begini ya. Jembret adalah sejenis udang yang biasa hidup di sekitar air payau. Nah, ukurannya yang sangat kecil membuat udang yang satu ini seringkali disamakan dengan udang rebon. Nah, daripada kebuang, mending si hamanya kita kumpulkan. Nah, kalau lagi musim seperti ini, satu orang aja bisa mendapatkan lebih dari 5 kg. Nah, kalau cari udang jembret itu harus pagi. Karena kalau kesiangan nanti udang jembretnya udah turun, jadi susah buat nyarinya. Yuk, Pak. Karena kalau matahari sudah tinggi, si udang kecil ini udah nggak di permukaan lagi. Karena terlalu panas, mereka akan turun ke dasar. Jadi lebih susah yuk diseser dengan serok seperti ini. Yuk, udah banyak nih mas, udah cukup, saatnya kita masak. Pada dasarnya udang jembret ini bisa diolah jadi apa saja. Namanya juga sejenis udang, walaupun ukurannya sangat kecil, tetap rasanya enak dan gurih. Nah, jadi kali ini kita akan membuat botok udang jembret ya Bu, ya makanya butuh parutan kelapa dan juga melandingan. Botok sebenarnya adalah makanan khas Jawa yang menggunakan parutan kelapa sebagai bahan utamanya.
Biasanya ditambah dengan campuran bahan yang memiliki cita rasa gurih dan kuat. Mandingan atau pete Cina ini salah satunya. Tapi karena di sini banyak sekali udang jembret, botoknya akan kita tambah juga dengan si mini udang jembret. Kena ngeribut nanti malam langsung. Enak loh kira. Gajal, gajal, gajal. Enak serius sih enak. Gajal. Enak ya. Selain parutan kelapa, petai Cina dan udang jembretnya, kita juga perlu aneka bumbu yang dihaluskan biar lebih sedap botoknya. Kuwi sih halus. Wah, iki. Piye kuwi sih semangat lho, aku mau seluruh iku lho. Wah, iki piye to, wah. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit. Tambahan lainnya adalah kulit jeruk limau dan jahe. Kedua bumbu inilah yang bikin rasa dan aroma botoknya nanti lebih wangi. Dirapikan sedikit. Nah, kalau ini bagianku. Aku sedang mempersiapkan bambu yang akan digunakan sebagai media memasaknya. Nah, kalau biasanya botok itu pakai daun pisang, ini pakai bambu. Tapi harus yang muda atau yang hijau kayak gini, biar aromanya lebih enak ya, dan juga nggak mudah terbakar. Masing-masing bambu kita potong dengan panjang satu ruas. Sip, udah jadi semua toh bahannya. Saatnya kita campur menjadi satu. Campurkan parutan kelapa dengan bumbu halus kuning ini. Setelah itu, masukkan petai Cina. Terakhir, baru masukkan udang jembret dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, tinggal masukkan ke dalam bambu yang sudah kupersiapkan. Jangan lupa alasi juga dengan daun pisang, biar lebih mudah saat mengambilnya nanti. Langsung kita bakar deh. Berbeda dengan botok pada umumnya yang matang karena dikukus. Sekarang bakal matang karena dipanggang. Tenang wae yo, bambunya nggak bakal gosong kok. Biasanya ciri-ciri botok ini sudah matang adalah kalau sudah ada uap panas yang menyerupai air yang sudah terkumpul di sekitar daun pisang penutup botoknya. Udah matang nih kayaknya, langsung kita santap yuk. Rasa botoknya gurih dan perpaduan antara udang jembret dan petai Cinanya menjadi satu kesatuan. Nah, botok merupakan makanan khas Jawa zaman dahulu. Nah, kalau dulu itu menggunakan ampas dari santan. Kalau sekarang pakai parutan kelapa langsung, jadi lebih gurih. Nah, tambah gurih lagi karena tambahan dari udang jembretnya. Tambah mantep. Tambah mandingannya juga jadi tambah sedap. Oh iya, Pak. Oh, Pak. Walaupun rasa masing-masing bahannya kuat, saat dimasak bersama begini, rasanya nggak saling mendominasi, justru semuanya berpadu dengan sempurna. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, hal yang paling umum dilakukan kalau dapat udang jembret yang sangat banyak adalah dengan membuatnya menjadi terasi jembret. Pak, walaupun mulai nambel terasi nih. Pripun, Pak? Wah, kula tang ilang krawi nggih. Nggih, monggo. Pripun iki, Pak? Lah niki dipenyet. Dipenyet mawon ngeten. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat terasi jembret adalah jemur lebih dulu jembret segarnya. Nah, biasanya udang jembret ini diolah menjadi terasi. Terasi ini adalah salah satu terasi khas dari Kendal. Biasanya udang jembret dijemur dengan alas dari anyaman bambu biar lebih cepat kering yo. Soalnya kadar airnya bisa jauh lebih cepat tiris dan menguap. Nah, pun Pak. Ampun nah, enten sing garing tering, Pak. Pun rampung niki. Mun. Ya niku enten sing pun garing niku. Oh niki, saged diolah berarti. Walah nggih. Siap lho, Bu. Tak bantu niki, Bu. Priwon, Bu. Niki pun, Bu. Pun dintas mawon niki. Langsung dilerek. Dintas mawon. Kita angkat dulu yuk jembret yang sudah kering. Kemudian bisa langsung kita tumbuk buat diolah menjadi terasi. Arab jecel napa? Ah, lho, Bu. Yo, ngrewangi aku lho. Ngene. Terasi adalah salah satu khasanah kebudayaan Indonesia yang biasanya berkembang di sekitar masyarakat pesisir. Terasi yang merupakan fermentasi dari udang, ikan, atau hewan laut lainnya digunakan sebagai bumbu berbagai masakan. Terasi sering digunakan sebagai campuran bumbu masakan Nusantara karena bisa digunakan sebagai penyedap alami.
Langsung kita buktikan yuk. Ada yang bilang kalau terasi dari udang jembret ini lebih enak daripada terasi jenis lainnya. Katanya sih lebih gurih gimana gitu. Bu, kis panas bu. Anu sedih digoreng ini. Bawangi. Nah, anu cukup kali yuk. Nah, yuk. Sekarang kita buktikan yuk. Kita goreng dulu semua bahan yang digunakan untuk membuat sambal terasinya. Mulai dari bawang merah dan semua jenis cabai. Nah, ini terasi jembret yang kita olah tadi mau dimasak jadi sambal spesial dengan tambahan apa, Mbak? Nabe? Brayo. Bakal enak banget ya, Mbak. Walah ini. Setelah harum, goreng juga terasi jembretnya. Soalnya kita mau membuat sambal terasi yang matang. Dengan begini, rasa terasinya jauh lebih kuat. Goreng juga udang besar yang akan digunakan sebagai bahan tambahannya. Bagianku ngurus brayonya yo. Kita mau ngupas brayo dari kulit luar dan membaginya jadi dua seperti ini. Nah, ki wis ki, urang iki. Wis kok maneh aku iki. Oh, yo kene. Wah, kok mau ora rampung. Nah, jadi brayo ini merupakan salah satu jenis dari buah mangrove ya, Bu ya. Nah, karena rasanya pahit, jadi perlu direndam dengan garam. Brayo adalah salah satu jenis buah mangrove dari jenis api-api. Mangrove jenis ini daunnya juga bisa digunakan sebagai bahan sayuran. Makanya gak heran juga kalau buahnya bisa digunakan sebagai bahan makanan. Aku mau bikin sambalnya dulu yo. Minta tolong brayo yang sudah dikupas dan direndam, direbus sampai matang ya. Siap. Sini biar aku yang rebus. Sampai empuk toh. Bener. Sampai benar-benar empuk pokoknya. Haluskan semua bahan yang sudah digoreng lebih dulu tadi. Mulai dari bawang, beberapa jenis cabai, dan terasi. Bahan tambahan lainnya, paling gula dan garam sesuai selera. Semuanya diulek sampai benar-benar halus yo. Langsung ini pun matang dan ibu. Pun ini. Pun, tak akan mau nih. Yaudah bawa sini brayonya kalau sudah mau matang. Ini sambalnya juga sudah jadi kok. Nah, iki, brayo sambal jembret siap kita coba. Nah, brayo ini teksturnya lembut, rasanya pahit dan juga manis, tapi itu jadi ciri khasnya. Biasanya rasa pahit brayo akan makin hilang kalau setelah direbus, direndam dalam air segar semalaman. Nah, brayo ini memiliki banyak manfaat, memiliki kandungan vitamin A, B, dan C, makanya bagus buat menjaga imun tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo, Pak, Ibu. Sekarang kita bergeser sedikit ke Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Patak Banteng yang sudah masuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kita mau cari sesuatu, tanaman tepatnya, yang hanya tumbuh di wilayah ini. Namanya kacang Dieng atau kacang babi. Nah, kacang Dieng ini sering disebut sebagai kacang babi. Nggak ada kaitannya sama babi, cuma bentuknya, bentuk kacangnya ini gede dan seger kayak gini, makanya dinamakan kacang babi. Namanya kacang Dieng atau kacang babi. Kacang babi adalah salah satu jenis kacang polong. Kacang babi sangat mirip dengan korop benguk. Oh iya, kalau mau metik kacang babi yang masih muda, arah petiknya jangan ke atas, tapi ke bawah seperti ini. Kalau ke atas makin susah yo. Ini langsung ketebak. Buka ini kan ini. Kacang. Emang kacang Dieng jenenge kacang Dieng kok rasane kaya apa piro? Di Dieng, kacang ini mulai jarang ditanam sebagai tanaman utama. Biasanya lebih sering ditanam sebagai tanaman tumpang sari. Di bagian lahan utama ditanami dengan wortel, kentang, dan yang lainnya. Nah, di pinggir tegalan atau galengannya baru deh ditanam dengan kacang babi ini. Nah, jadi kacang ini kalau udah tua jadi keripik. Apa Pak, keripik kacang, tapi kalau yang muda bisa jadi berbagai macam olahan sayuran ya Pak. Sayuran, ya. Jadi masak apa aja.
Sebenarnya kacang jenis ini bisa juga tumbuh di tempat yang lebih panas, tapi ukuran dan rasanya jadi lebih beda. Tidak sebesar kacang babi di sini ya. Sekarang kita mau mengolah kacang babi alias kacang Dieng ini. Banyak cara buat mengolah kacang yang masih agak muda. Tapi sebelumnya kupas lebih dulu, terutama untuk kacang yang sudah keras. Beda lagi kalau kacang yang masih benar-benar muda. Cukup iris seperti ini, sekulit-kulitnya. Kacang babi atau kacang Dieng ini biasanya diolah menjadi keripik, tapi sebenarnya bisa diolah menjadi berbagai masakan. Kayak yang masih muda ini, sipi ayo, sipi mana aku? Ini enak lebih, jangan sipinya. Yang sipi. Bu, asing sipi, bu. Enak, bu. Ini enak, bu. Sipi mawon. Udah toh, gak usah maksa aku buat nyobain yang masih mentah terus. Nanti kalau udah matang, bakal makan banyak kok aku. Kita siapkan dulu bumbu halusnya, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Tambahan lainnya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, kali ini kacang apa, Mas? Kacang babi. Kacang babinya ini mau dibuat gulai ya, Bu. Makanya butuh bumbu kuning lengkap seperti ini. Apalagi ditambah santan kelapa, jadi santan ya, Bu, biar tambah gurih. Ayo, Mas. Untuk kelapanya, kita menggunakan kelapa yang sudah benar-benar tua. Jadi lebih gurih dan lebih kental nanti kuah gulainya. Nah, bumbunya sudah siap semua toh? Santannya juga sudah toh? Sini, biar aku yang masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus kuningnya. Tunggu sampai matang dan harum. Setelah itu tambahkan lengkuas dan salam. Aduk sebentar sampai semua bumbu matang sempurna. Sekarang masukkan kacang yang ada kulitnya lebih dulu, sampai layu. Baru kemudian masukkan juga kacang kupasnya. Masukin kacangnya, sengaja bergantian, biar matangnya nanti bisa bersamaan. Setelah kacang layu, masukkan juga irisan gula merah dan cabai. Mas, jangan lupa masukkan juga santan kentalnya, biar nggak gosong. Aduk-aduk terus yo, jangan sampai santannya pecah, nanti berkurang rasa gurihnya. Terakhir, masukkan irisan tomat, biar rasanya lebih mantap. Tak cicipi sih ya, nih bu. Hei, tak cicipi sih kacangnya. Ih, panas. Udah empuk, Mas. Bung. Mangkep. Nah, iki gulai kacang babi. Bentar. Agak kurang enak dengernya. Kita ulang yo. Nah, iki gulai kacang Dieng siap dihidangkan. Rasa kacang ini mirip dengan kacang kedelai yang masih muda, dengan tekstur yang lebih empuk tentunya. Dipun rasanya Pak enak? Enak. Enak toh Pak? Wah, mantap tenan. Enak kacangnya. Daripada ayamnya. Nah, tekstur dari kulit kacang babi ini emang sedikit kasar, tapi bijinya lembut dan enak banget. Dan rasanya itu pedas dan gurih. Nah, karena kandungan zat besi yang tinggi, jadi dapat meningkatkan hemoglobin dalam darah. Selain itu, kandungan proteinnya juga sangat banyak, makanya bagus untuk menjaga kesehatan kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, geser sedikit yuk ke Wonosobo. Kita berada di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, desa ini termasuk dalam kawasan sekitar dataran Tinggi Dieng. Aku dan Mbak Fistra lagi bantuin petik karika, salah satu buah khas dataran tinggi Dieng. Nah, karika ini adalah jenis pepaya gunung yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi dan bersuhu dingin. Makanya cocok banget di suhu Dieng ya, Pak. Wah, berarti teng mriki cocok nih, Pak. Wah, nggih. Tahu nggak, Mas, buah karika? Sebenarnya bukan asli Indonesia loh. Buah ini pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia Kedua dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Dieng dipilih sebagai salah satu tempat uji coba karena buah ini hanya bisa beradaptasi di daerah dengan tinggi 1.500 sampai 2.000 mdpl.
Dari banyak daerah dengan kriteria tersebut, hanya Dieng dan Bedugul Bali yang bisa menjadi tempat karika tumbuh subur. Di Bali, buah ini diberi nama gedang memedi, tapi di sana jarang dibudidayakan, makanya lebih terkenal di sini. Oh. Wow. Grr. Jadi dasar buah karika ini tuh asam deh Pak. Tapi yeah, ada bagian manisnya yaitu pas di bagian bibirnya ini. Asam nggak? Walah, ini aku udah dikei ki. Walah, ya kok sekarang aku taruh no. Masa aku udah dikei sih? Kayaknya aku tangisi pi. Selain rasanya yang enak dan bisa diubah menjadi berbagai macam olahan makanan, kelebihan karika adalah bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi, asal dirawat dengan benar, kapanpun kita mau metik, tetap ada yo. Pepaya gunung ini awalnya dibudidaya untuk kepentingan farmasi dan kosmetik pada masa penjajahan Belanda. Namun sempat terabaikan pada masa pendudukan Jepang. Baru setelah tahun 80-an, karika mulai diolah menjadi manisan yang terkenal sampai sekarang. Tapi kalau sekarang, karikanya mau diolah dengan cara berbeda. Kupas karika, kemudian pisahkan antara bagian biji dan daging buahnya. Kemudian potong tipis-tipis, karena karika ini mau kita masak dengan ikan nilanya. Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi. Sebelum dimasak, kita potong seperti ini ikannya, biar lebih mudah meresap dan cepat matang. Nah, ini mau masak sop ikan nila, tapi bedanya ini mau ditambahi karika yo, supaya rasanya manis, asam dan seger. Ya, Mbak. Oh, iki waktu aku tinggal siji tok iki lho, delok. Wis rampung durung. Wah, siji ketok ora rampung-rampung kowe kok. Ah, piye to? Yo sabar toh, Mas. Ngupas karika kan lebih susah daripada potong ikan. Enak yakin? Asem. Enak. Iki aku tak ngicipin yo. Wah, wingi tak dirasani ku enak iki. Wis, ojo dimakan terus toh. Mau dibuat bumbu juga bagian bijinya. Soalnya bagian inilah yang rasa asam dan manisnya lebih kuat. Makanya cukup disaring seperti ini dan diambil airnya. Bumbu lainnya yang digunakan adalah bumbu iris yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kali ini tidak ada bumbu yang dihaluskan. Nah, tambahannya aku tahu. Pasti butuh tomat dan serai toh. Ya rasanya lebih seger dan kuat. Aku tahu. Wis, yuk kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masukkan juga serai, salam, dan daun jeruk. Tunggu sebentar sampai harum dan benar-benar matang. Setelah itu masukkan perasan air karika. Aduk sebentar, baru deh masukkan air yang banyak sebagai kuahnya. Tunggu mendidih, kemudian masukkan potongan ikan nilanya. Masukkan juga bumbu lain seperti gula dan garam. Setelah ikannya hampir matang, masukkan daging buah karika yang sudah diiris sebelumnya. Terakhir, masukkan irisan tomat juga dan masak sampai benar-benar matang. Nah, iki sop ikan nila bumbu karika siap menggoyang lidah Anda. Sebenarnya, sop ikan nila bumbu karika ini seperti olahan sop ikan dengan cita rasa kuah yang segar. Makanya bisa menggunakan karika sebagai tambahan perasa asamnya. Nah, rasa dari daging buah karika ini lebih asam daripada isinya. Makanya cocok banget dimasak sama sop ikan ini, jadi lebih segar pokoknya. Nah, karika ini memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan dan juga menjaga kesehatan lambung. Sungai Pupu di sekitar desa Telogobumi ini salah satu sungai yang masih alami. Makanya, berbagai jenis ikan mudah ditemukan di sini. Salah satunya adalah ikan kekel yang akan kita cari sekarang. Nah, kita lagi cari ikan kekel di sekitaran Sungai Pupu. Jadi caranya adalah
kita bendung dulu sungainya supaya air di bawah itu menyusut dan baru kita cari ikan gekelnya. Ikan gekel adalah salah satu jenis ikan berkumis yang biasa ditemukan di sungai beraliran deras. Syarat lainnya adalah habitatnya harus memiliki kualitas air yang bagus. Setelah aliran air terbendung dan dialihkan ke sebelahnya, air sungai akan segera surut dan bisa langsung diambil ikannya. Biasanya ikan kekel akan bersembunyi di balik bebatuan kecil demi menghindari terbawa arus sungai yang cukup deras. Nah, kalau sudah dibendung begini, jadi lebih mudah yuk nangkepnya. Nah, setelah sungainya surut, nanti ikannya bakal lompat-lompat sendiri, jadi gampang untuk nangkepnya. Nah, ini ikan yang kita cari, namanya ikan kekel. Berbeda dengan ikan berkumis pada umumnya, ikan kekel ini tergolong ikan dengan ukuran yang kecil. Panjangnya berkisar sekitar 5 hingga 7 cm untuk kekel yang sudah dewasa. Tapi jangan salah, kecil-kecil begini memiliki tiga duri yang cukup tajam di sirip samping dan atasnya. Kalau ketusuk yuk, siap-siap, demam semalaman. Yuk ah, kita bawa dulu buat kita masak. Oh iya, sebenarnya ikan kekel ini jarang dikonsumsi. Biasanya hanya dimanfaatkan sebagai ikan hias di kalangan tertentu. Tapi sebenarnya enak juga loh buat dikonsumsi. Ini kita lagi masak pepes ikan kekel. Jadi ikan kekel ini sejenis ikan keting atau lele. Dan kita kasih jeruk nipis dulu biar nggak habis nih, Bu. Namanya juga ikan air tawar yo. Apalagi untuk ikan yang tidak bersisik. Biasanya berlendir dan mudah mengeluarkan aroma amis. Untung jeruknya banyak. Jadi, bisa hilang deh masalah semua ini. Pepes ikan yang akan kita buat sebenarnya adalah salah satu jenis pepes ikan yang cukup sederhana. Hanya menggunakan bumbu-bumbu yang diiris. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, serai, kunyit, tomat, dan salam. Semuanya diiris tipis seperti ini. Bedanya adalah tambahan bumbu spesial ini dari buah dewandaru. Jadi spesialnya pepes kali ini adalah buah dewandaru ini. Jadi nanti bakal ada rasa asam manis dari buah dewandaru. Rasanya pasti enak yo. Iya, kecut ya. Ya, tapi kan asam enak. Oh, iya. Ibu, tak cicipi nggih, Bu? Iya. Wah, ini enak soalnya. Seperti kebanyakan buah yang mengandung banyak vitamin C, dewandaru juga memiliki rasa yang asam manis. Buah dewandaru adalah salah satu superfood yang memiliki banyak manfaat. Buah yang berasal dari Amerika Latin ini memiliki banyak kandungan dan nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin B kompleks, serta mengandung zat besi, magnesium, potasium, kalsium, dan fosfor. Sip, sekarang saatnya campurkan semua bahan. Campurkan ikan kekel dengan semua bumbu iris, mulai dari bumbu yang keras sampai bumbu yang lebih lunak. Berikutnya masukkan juga bumbu bercita rasa asamnya, seperti irisan tomat dan buah dewandaru ini. Tambahkan gula dan garam secukupnya. Terakhir, masukkan daun salam dan bungkus dengan daun pisang. Sip, tinggal kita kukus deh sampai matang. Ada beberapa jenis pepes. Ada yang menggunakan bumbu kuning, ada yang menggunakan bumbu kelapa, dan ada juga yang menggunakan bumbu iris sederhana. Masing-masing daerah punya ciri khas ya. Tunggu sekitar 10-15 menit. Kalau di permukaan daunnya sudah tidak ada titik air, berarti pepes kekel dewandaru sudah bisa dihidangkan. Tekstur ikan kekel cukup empuk dan lembut, walaupun berukuran kecil. Kalau masih fresh seperti ini, rasanya yuk jelas lebih gurih ya. Rasa kekelnya sama kayak lele, cuma memang ukurannya lebih kecil. Terus pedas dan asam dari dewandarunya itu jadi lebih mantap. Ibu, wah, mari Bu.